history of something. Building house thing. This is seriously so big. In making this practical education life of South Asian 15 a reality, none other than Tebu Hariharu. Freaking monkeys and the school. Oh my gosh. Oh my god. Look at them. I think one of them is up there on the tree. Tadi di situ kayak ada gerak gitu. No wonder why are the building, you know, like prisons. There's so many monkeys right here. Each person is different, and by celebrating diversity, we get to learn and appreciate more about our differences. It is important for us because we do not live alone in this world. That is actually very, very true. Sabita, this, ini Hesa yang keren, Sabita, and this is Chuk. Okay, because you survived without Wi-Fi.
akan kecelakaan. Amin. Bisa berbaur dengan semuanya. Apalagi Miss Puput bisa apa ya? Mempersembahkan yang terbaik mewakili Indonesia dan Al-Taqwa. Akan Miss Puput lebih banyak lagi akan berbicara. Apa tidak? Ya, kalau dari saya sih terharu anak-anak bisa dengan cepat bergabung sama teman-temannya dan juga bangga ngelihat kalian bisa dengan percaya diri mempresentasikan booth kita dengan segala keterbatasannya, tapi juga kami lihat juga banyak kelebihannya dibandingin booth-booth dan art craft yang lain. Dan ngelihat, kita pikir kalian akan shutdown pada saat discussion group, kalian akan shutdown pada saat Amazing Race, ternyata itu enggak sama sekali. Nadia heboh, semuanya heboh. Even Hesa, kakak ngeke. Ada yang mesti ngasih information center ya. Okay, dan kita juga kebantu pada saat presentasi ya, sangat itu sekali. Ya. Samara, makasih videonya keren. Ya itu, kalian tuh gak sadar kalian tuh punya potensi yang bisa kalian kembangkan. Kalian tuh gak sadar kalian punya skill di luar akademis gitu loh. Dan itu sebenarnya yang kalian akan jual pada saat nanti kalian kerja. Nah, ini saatnya kalian networking, siapa tahu nanti ke depannya mereka juga bisa salah satu jadi kolik di kantor kalian ke depannya ya. Jadi ini salah satu pencarian jati diri sebenarnya. Kalian mau jadi apa sih nantinya? Bukan mau jadi apa sih, mau kayak apa? Karena kalian sekarang udah punya benchmark di Indonesia, oke lah begini anak-anaknya. Di luar negeri pemikirannya udah beda lagi. Kalau kalian mau nerusin ke luar negeri ya, kalian setidaknya harus beyond dari mereka. Begitu ya.